Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. KWSP lagi. Okey. Amir Hamzah dah pun memberitahu dekat parlimen yang mana bulan April ni confirmnya akaun fleksibel itu akan dilaksanakan dan pengeluaran itu diorang tengah perincikan bagaimana pengeluaran, bagaimana dengan syarat dia, term and condition, tetapi akan ada kelonggaran, sangat-sangat kelonggaran untuk membuat pengeluaran di akaun ketiga. Mekanisme untuk akaun ketiga ini bagaimana nak dapat duit ini kita pun tak pasti lagi. Okey, kalau nak ikutkan macam mana si Ahmad Maslan pernah bercakap tahun lepas, akaun 1 dan akaun 2 akan dimasuk secara terus di dalam akaun ketiga. Antara 3 ke 5% macam itulah. Okey. So jadi tuan-tuan dan puan, dan Amir Hamzah di dalam Dewan Parlimen pun ada berkata tidak ada kemungkinan KWSP bersasar yang kerajaan akan luluskan. Di mana dah buat pergantian dah sebenarnya. Banyak dah video-video yang pernah saya buat sebelum ini. KWSP untuk akaun fleksibel ini akan diganti secara terus tuntutan pengeluaran KWSP bersasar. So, tuan-tuan dan puan, saya percaya ramai yang akan menunggu pada bulan April dan kebetulan bulan nak dekat raya dah, mana tahu rezeki tuan-tuan dan puan, kita tengok, tunggu dan tunggu masalah selepas bayaran dividen lepas ini untuk KWSP, mana tahu syarat-syarat itu akan ada kelonggaran untuk mengganti akaun KWSP bersasar yang korang tutup tu, so digantikan dengan akaun fleksibel. Mana tahu kerajaan kali ini prihatin, kita dengar desa-desus macam kerajaan ni kejam sangat, and kadang-kadang kita kena be positif juga. Apa-apa pun, perjuangan KWSP teruskan juga, tapi sedia maklum, memang tak ada jalan penyelesaian dah pun. Kita dah bertahun-tahun kita tuntut dan in the end benda yang sama digantikan akaun fleksibel bulan April ni. Tahniah kepada anda semua. Assalamualaikum.